Oke guys, selamat siang, bertemu kembali dengan saya Rian Misteri. Kali ini kita berada di sebuah lokasi yang bernama Tepi Danau daerah Marubungo. Masih daerah Marubungo. Dan kita berencana akan mencoba buat penyelusuran di tempat ini nanti malam. Konon keluarga sering bilang sering terjadi penampakan di area ini guys, di area dekat pohon beringin yang besar nih guys. Nih, di sini ada sebuah pohon beringin yang besar. Bila orang mancing malam sering terjadi penampakan di sini guys, udah sering di area ini, dan kita akan coba nanti malam buat penyelusuran di lokasi ini. Oke guys, kita kontrol dulu. Nah itu guys, pohon beringinnya. Orang banyak bilang ini angker nih guys, sering terjadi penampakan di sini. Pohonnya seperti ada ruang-ruangannya. Nanti malam kita akan coba ke sini. Kita berada di lokasi tepi danau ini guys. Kita akan coba mendeteksi mistis apakah yang ada di lokasi ini. Di coba koreksi belakang lagi nih guys, enggak ada yang sini. Tugas ikan itu guys, karena besar di sini guys. Tapi kita bukan cari ikan, kita mencari misteri yang tersimpan di sini. Assalamualaikum ya guys. Ini ada batang coklat, di sini ya guys. Ada perahu lagi itu guys, perahu nelayan. Perahu buat cari ikan, bukan buat cari janda ya guys. Sorry, saya cuma bercanda nih guys, bercanda sambil
menyelusuri. Assalamualaikum ya guys. Pertama ada bunga, walaupun udah kumpul setengah 12 masih rame itu guys. Di daerah pasarnya itu terdengar bunyi bising-bising motor. Sepertinya itu jerat ikan itu guys, ini air nih guys, itu ke seberang. Astagfirullahaladzim. Gak jelas. Kalau jodoh kita ketemu nanti itu. Ini udah semak belukar ini guys. Assalamualaikum ya guys. Sangat lebat nih guys pohonnya itu guys. Kita coba ke sana ya guys. Assalamualaikum. Pohon beringin nih guys. Pohonnya sangat besar nih guys, besar sekali. Terowongan di jalan pohon. Saya agak gemeteran nih guys. Assalamualaikum ya guys. Terletak di tepi sungai ini guys. Assalamualaikum ya guys.
sini guys. Banyak liku-likunya di dalamnya. Ranting kayunya jauh menyala. Suaranya di seberang sana itu, di seberang sana. Kita bertepi air ini guys. Kita nggak bisa lagi ke sana. Assalamualaikum ya guys. Astagfirullah.
sampai di sini penelusuran kita di tempat daerah tepi danau Morobunga, dan semoga-moga bila kesempatan kita dapat berjumpa kembali di channel ini ya guys, di channel Rian Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.